pemerintah Kabupaten Maibrat secara bersama-sama, karena ini tanggung jawab bersama-sama, kita mulai. Dari kemarin kita rapat Satgas Pengendalian Inflasi Daerah dengan harapan untuk kita mulai agar masyarakat tidak lagi menyampaikan bahwa kita kelangkaan bahan bakar. Ini bukti nyata bahwa kami semua turun bersama-sama agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan itu. Kita akan tempuh berbagai cara, kami semua, apakah dari tim Pemda, tim Polres, nanti dari tim, dari Kodim, akan sudah mulai bergerak. Besok sudah ada nanti yang mengawasi, mulai dari masuk sampai dengan pendistribusian. Sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap seluruh masyarakat.